생일 축하합니다. 와, 아래 ulang tahun nih. 생일 축하해. 생일 축하해. Dreamers Radio, the number one streaming radio in Indonesia. Masih ada yang berulang tahun nih di bulan November ini. Salah satunya adalah member dari B1A4. Dia berulang tahun bertepatan di tanggal 18 November. Dan member dari B1A4 ini adalah seorang leadernya, yaitu Jin Young. Dan pas banget nih, sekarang DJ Kata udah terhubung sama salah satu Bana, yaitu lah fans B1A4, namanya Widya. Annyeong, Widya. Annyeong. Hai, Widya. Iya. Yeah. Sehat kabarnya? Sehat-sehat. Widya, kamu udah suka B1A4 dari kapan sih? Sejak tahun 2012. Kamu tuh biasanya siapa sih di B1A4? Jin Young bukan? Jin Young sih. Jin Young ya? Tapi, iya. Tapi artinya terbagi dua untuk yang lain pasti ya? Iya. Cinta di antara dua hati gitu. Apa sih yang bikin kamu sama Jin Young? Dia itu tenang ya pembawaannya. Kayak leader banget gitu lah ya. Iya, leader banget. Apalagi kalau udah nyetain musik tuh amazing. Wah, karismanya keluar. Iya, bener. Oh ya, menurut kamu Jin Young itu tuh seorang leader yang seperti apa sih buat B1A4? Kalau buat B1A4 beruntung banget. Widih. Leadernya Jin Young. Kenapa tuh? Soalnya Jin Young itu terlihat seperti bertanggung jawab. Oke. Gitu, bisa menangani yang yang aneh-aneh ya, yang absurd-absurd. Jin Young itu udah punya pacar belum sih? Kalau aku sih belum ya. Belum ya, masih jomblo. Aku pacarnya mungkin. Waduh. Jadi ibu selama ini pacarnya Jin Young. pas yang B1A4 ke Jakarta tahun 2013 kemarin, kamu nonton gak, Widya? Aku gak nonton. Ya, kenapa? Waktu itu kuliah, Bel. Ya, sedih banget. Emang gak mau bolos aja waktu itu? Malah ngajarin bolos ya di JKTL. Tapi gak apa-apa. Mungkin nanti B1A4 ke Jakarta lagi, kita doain aja ya, Widya ya. Iya, makanya Amin. Itu. Kita tungguin aja nih. Jin Young ini kan main drama ya? Iya, iya. Kamu suka gak sama Jin Young ketika dia berperan di drama Love in the Moonlight? Duh, suka banget. Drama Jin Young apa aja sih yang selama ini, sejauh ini udah kamu tonton? Persis Bu Hera, sama drama pertama kalinya waktu judulnya tuh lupa ya. Ini agak diragukan ya, Widya ya. Ini biasanya beneran Jin Young apa bukan sih? tapi denger-denger di B1A4 katanya mau comeback, Widya. Iya, katanya sih November ini. November ini ya? Tahun ini ya. Nah, bener gak sih komposer untuk lagu barunya si B1A4 ini, si Jin Young? Iya, banget. Jin Young ini emang jago bikin lagu kan ya? Jago banget, sudah banyak banget lagu yang dibuat. Wah, berarti kita tunggu aja sekeren apa nih comebacknya B1A4 ya? Betul. Yeah. Oh ya nih, menurut kamu sendiri B1A4 setelah comeback bersaing sama boy group lain yang juga baru aja debut nih kan, rookie monster nih sekarang nih. Yep. Keren-keren banget juga kan. Tapi juga yang yang Sanbe-nya juga lagi pada comeback. Kira-kira bisa nggak ya B1A4 bersaing sama mereka-mereka bisa. Ini? Bisa pasti lah ya. Bisa lah. B1A4 kan sering banget. Udah sering sama Sanbe-nya. Iya sih. Kalau comeback. Bener-bener. Tapi kan udah 1 tahun lebih mereka nggak comeback kan? Iya, ya, makanya itu pas comeback B1A4 Bana semuanya langsung support. Langsung support ya, pasti kangen lah ya. Lagu B1A4 mana yang paling kamu suka dari awal debut sampai sekarang? Baby Good Night. Oh, baby good night, Chajayo good night. Nah kan night. Jadi DJ Katonnya, coba kamu yang nyanyiin dong dikit. Baby good night, Chajayo good night. Get on to dancing in the moonlight. Yeay, keren. Itu yang paling kamu suka ya? Iya. Oke, tapi yang What You Doing juga bagus tuh ya lagunya. Itu suka banget. Itu suka banget ya. Coba nyanyiin dikit gimana? Gimana coba? Iya, busun. Aku enggak pinter Korea. Enggak apa-apa. Nanti siapa tahu sama Jin Young diajarin. Wah, pengen dong ya kalau dosennya Jin Young mah mana enggak makin enggak ngerti Koreanya ya enggak sih. Enggak masuk gitu, pusing ngeliatin Jin Young-nya aja. Oh ya, terakhir nih Widya, kasih ucapan dan wish kamu untuk bias kamu Jin Young dan juga untuk B1A4 nih. Buat Jin Young, semoga di umur yang ke-26 tahun ini makin dewasa, makin banyak job, terus produserin musik yang bagus-bagus lagi. Wow, wanjon debak. Amin, kita doain yang terbaik untuk Jin Young dan B1A4 ya. Iya. Terima kasih banyak Widya untuk waktunya. Kamsahamnida. Ya, jangan lupa request lagi B1A4 ya di K-pop Aganza hari ini dari jam 3 sampai jam 5. Oke. Okay. Nih, annyeong. Kamsahamnida. Dreamers Radio. Radio streaming nomor 1 di Indonesia.